Kini hobi masak usai punya anak, intip 9 potret dapur sederhana Asmirandah penuh perabotan. Setelah dikaruniai seorang putri cantik bernama Chloe Emmanuel Van Wattimena, Asmirandah mengurangi kegiatannya di dunia hiburan. Istri dari Jonas Rivano ini memutuskan fokus mengurus keluarganya di rumah. Lewat Instagram pribadinya, Asmirandah kerap membagikan kesehariannya sebagai ibu. Asmirandah terlihat sangat menikmati perannya sebagai ibu. Pemilik nama Asmirandah Zanman ini menanti 7 tahun untuk memiliki buah hatinya bersama Vano. Gak heran jika Asmirandah kini lebih suka menghabiskan waktu bersama anak dan suami. Untuk memberikan yang terbaik buat keluarganya, ia jadi senang masak sendiri di rumah. Asmirandah membagikan aktivitasnya masaknya sebagai konten di media sosial. Dari sana kamu bisa melihat dapur Asmirandah yang tak kalah menarik. Daripada penasaran, simak potret dapur Asmirandah di himpun brilio.net dari Instagram @asmirandah89. Menikmati masa-masa indah sebagai ibu, Asmirandah memilih vakum dari akting dan fokus menjadi IR. Ia kerap membagikan kegiatannya saat memasak. Selain masakannya, tentu tampilan dapur Asmirandah jadi sorotan. Dapurnya memiliki warna serba putih dengan berbagai kebutuhan dapur yang ditata seadanya. Seperti dapur ibu-ibu pada umumnya, dapur Asmirandah dipenuhi berbagai bumbu dan peralatan memasak. Lihat saja penataan untuk bumbu yang diletakkan pada rak sudutnya yang seadanya. Untuk kompornya, Asmirandah menggunakan kompor bertungku besar yang dilengkapi cooker hood dan oven. Dapurnya terlihat penuh dengan berbagai kebutuhan memasak, tapi justru terasa hidup. Untuk backsplash dapurnya, didesain dengan keramik bermotif bata. Kabinet dapur Asmirandah terletak pada dinding atas dan bawah. Desain kabinetnya cukup klasik, kan? Sementara untuk kabinet bawahnya bernuansa abu-abu. Countertopnya menggunakan keramik dengan perpaduan warna abu-abu dan hitam.